Gila. So excited. I know. Right. Wah. Thank you sama kita. Iya, sama kita. Orange. Asli matching parah. Ah, juga sama. Dia juga bawa. Menemani kita loh kalau kita ke Jogja, ke Magelang. Ya kan? Terima kasih bidannya. Ini yang habis bidonnya. Ngebut banget nih. Ada Mas Ana. Hai. 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 Ini siapa? Ini William. Halo. Yang main Jogja. Selamat pagi. Sekarang kita lagi mau cari tempat breakfast. Bukan Rani yang serius-serius amat. Karena udah berbulan-bulan. Kita menyelusuri lagi ya. Menyelusuri kota ini lagi. Kota Magelang. Ya, iya. Ada yang enggak terima sama aku bilang ini. Apa enggak sepeda beneran lihatin. Udah mulai ngeliat jam. Udah lihat pasang ini. Ya kan? Sepeda beneran gitu. Dia kayak abel dia. Benar banget. Udah bawa nih, udah bawa speednya berapa. Ini kan serius. Gua cek gimana ini. Serius dia. Mari bapak-bapak. Let's go. Yep. Drama ya, kita selalu kan naik sepeda. Terakhir kesini si Pet bocor bannya. Sekarang saya sepatunya bocor. Kita pulang pakai Jogja.
Jogja 20. Tapi lumayan ya 40 kilo. Balik ya. Lagi 40. Lumayan dong. Gila, bukan lumayan banget hebat lah. Buat newbie. Kece gitu bisa lah. Agak malu ya masuk sepeda kece nggak bisa. Tapi kak ini kak. Itu settingannya. Settingannya itu. Huh? Yuk sini yuk. Yuk. Jadi cewek-cewek hari ini kita habis sepedahan. Yeay. Gila ada pesepeda handal loh. Ya. Sepeda handal loh. Baru tahu. I'm so proud of you. Thank you guys. Thank you for understanding. Walaupun terakhir tapi enggak apa-apa, yang penting nyampe. Hebat. Tadi baru 3 kali naik sepeda udah bisa merintangi dan udah pakai klip dan udah pakai klip, pakai sepatu yang itu. Wah. Coba dong diceritain kenapa klip itu sangat important di dalam persepedaan ini. Iya, jadi kita kalau naik sepeda itu ada sepatu khusus yang pakai obeng segala, jadi kayak obeng gitu ya. Obeng. Sekru. Obeng. Excuse my Indonesian. Obeng-obeng sekrup. Sekarang ini kan sepedanya khusus, jadi emang harus pakai sebenarnya pedalnya kan khusus, jadi sepatunya khusus. Betul. Karena supaya jadinya tekanan goesnya tuh lebih strong. Kalau pakai dan kalau pakai sepatu biasa kencing saya. Suka lepas-lepas gitu. Aku pengen banget yang pakai biasa, tapi nggak boleh sama coach gue. Coach gue dari kebetulan dari Jerman langsung ya, langsung tentara gitu. Push. Aku mau ambil ranting kecil dulu gitu. Jadi kalau misalnya lambat, sabat. Dari belakang bisa. Ayo. Jadi coach gue kayak ngejajah gue ya, kayak kembali kayak berapa abad yang lalu. Dijajah sama Belanda, gue dijajah sama Jerman kan. Cara diet ala cewek-cewek travel secret. Pendoan. Gorengan. Our diet udah. Tapi lucunya pada gini, aku sih kayak less sugar gitu. Iya. Less sugar kayak makan telur segini gede saya. Bukan ya, itu Anda ya. Itu Anda. Aku dan saya dan ini. Dia yang bilang less sugar tapi minumnya soda susu. Dan ini. Dan ini kita. Ini maaf. Wanita minang. Breakfast dengan kopi. Tapi sebenarnya aku tuh pengen banget kak yang naik VW itu dari dulu terus akhirnya kesampaian baru pertama kali Travel Secret. Tapi banyak pertama kali nih kita banyak kalian memecahkan pertama kalinya kami banyak. 6 langit belum pernah terus dan itu sepedahan trek ini. Tadi, lagi sih. Terus keren banget. Ya, walaupun udah sepeda lama berapa macam padahal kan tadi senior loh naik sepeda udah bertahun-tahun kan. Iya, betul ya. Udah pernah Jakarta Bali, udah pernah triathlon. Ya, tapi itu aja beda. Tapi tadi benar-benar terkesan. Makanya bersepeda lah karena setiap hari itu pasti ada trek baru, teman baru, something new every time. Dan travelnya bersama Travel Secret. Kita mau disebut terus loh. Ini roknya, keluar-keluar. Ini gimana? Ini lagi mau apa sih? Ini lagi bikin konten dia ngomongin roknya dia. Gue lagi. Katakan dari kemarin orang sumpah di belakang gue. Maluna gak sadar ya? Tadi aja mbak stretching. Nanti dia kemana? Ke sana. Langsung semua zeng. Fokus. Kalau rokok dulu-dulu bisa ngelikut. Pokoknya hari ini seru banget sih. Recycling. Ada yang ngamuk-ngamuk tadi. Ada yang ngamuk-ngamuk tadi. Kenapa? Siapa ya yang ngamuk-ngamuk ya? Kenapa ya? Nanjak. Aduh, apa sih ini? Tapi habis itu kenceng banget. Habis itu kenceng banget. Iya, tadi aku kelewatan, tapi itu seru banget tuh speednya sampai 60 tadi. Serius, dari penurunan. Apa enggak bisa berhenti ya? Apa harus dikejar loh? Kejar udah kayak apa gitu. Terus ya udah balik lagi nanjak lagi terus ikutin mereka. Oh jadi nanjak seru ya? Enggak, bukan itu ya, turunannya yang seru ya. Lo sama kayak lo, turunan kita. Tadi saya sudah happy juga menyapa para pohon-pohon tadi yang lewat. Halo, iya dia, tiap kali ada pohon. Terus aku ngeliat dari belakang kayak dia udah dari bumi ini lebih lama dari kita dong. Terus kita melewati rumahnya dia kan permisi. Ayo, betul. Terus kita dikasih teduh tadi gara-gara siapa? Pohon. Iya. Thank you guys. Thank you. Kayak plant whisperer gitu.
Mungkin karena udah terbiasa sekarang kan kalau misalnya kita ngapain tarawan kita harus ajak bicara kan. Iya. Halo. Dia hidup loh. Tapi jangan diajarin, jangan diajarin pose. Ntar gue udah pohonnya miring semua. Iya, terus agak bisa kan tubuh ke kiri gitu. Halo. Halo. Happy. Oh, kita terpenuhi sekali makan mulu. Ya Allah. Kalau gitu pas dimasak gitu kan. Rilek. Rilek enak. I'm so glad you guys could come. Thank you. Semoga next time kita bisa ajak semua lipstick riders yang lain. Yes. Amin amin. Banyak loh. Jadi ini bakal jadi sukses nih. Kita doa aja ya. ini udah lulus. Udah cocok lah berkuasaan ya. Coba ini kelulusan. Baru 3 kali. Ini keempat atau berapa ini? 3. Ketiga. Udah 40 kilo. Udah sah ya? Oke, jadi sih udah cocok. Udah pas 12 kilometer yang tadi kan itu aku udah yang jadi ketika aku sadar yang melihat dari third year giginya berat. Oh, salah ganti itu sifat giginya gimana dia gigi gue lah sampai ada sampai dah gini berat tuh sambil lewatin gini ganti entengin Baju lu tuh pakai bib enggak? Enggak. Ini pakai apa? Pakai biasa lagi. Bang ada bantalnya cara. Enggak. Pakai dong ininya. Sports bra, legging-nya pendek gini. Di pink. Lecet dong. Enggak. Lecet. Ada. Dan ini adalah pembicaraan antara perempuan. Lecet yang mana, Kak? Audience, ini enggak ada berasa. Jadi bagi dia itu biasa kalau pas nggak pakai ini. Nggak pakai pakai bantal. Maaf saya kalau terjelas itu adegannya soalnya agak-agak. Kalau pakai durian bisa nggak? Luarnya kan. Apakah ini jadi tidurnya ibu? Sorry gue jadi lagi nih. Sadel. Pole dance itu kan di antar paha ya? Iya. Sadel itu kan bukannya di antar paha? Kebetulan saya nggak cek sih. Yang ada cuma gelap-gelap doang, tapi itu berakar yang lain. Itu beda. Jadi nggak tahu itu bekak atau gimana nggak tahu. Toleransi terhadap sakitnya dia berarti jauh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pat. Go lulus. Thank you. Lulus. Next time kita ada lagi. Langsung teknisnya langsung udah berarti gue udah lulus. Ada ujian ya. Ujian ya. Itu kan 40 udah oke. 100 ke. Oke. Century ride. Yes. Oke, thank you. Thank you for everyone yang sudah ikut. Thank you guys. Mbak. Kakak, Kaluna udah lama gak makan pisang ya? Kaluna lagi 17-an ya? Minum dulu ah. You take it from there, you like. Thank you, see you next episode. Kita mau ngelanjutin biar dia makan pisang. Biarin, dia lagi makan pisang. Semuanya dadah! Lanjutkan Luna, lanjutkan.
tangannya kotor, say. So guys, ikutin ya. Kita lagi mau beli nih makanan. Yes. Karena apa sih khas Jogja? Makanya ikutin perjalanan kita. Oke. Okay. Hey you, can we talk?